Ternyata mic-nya, yo yo, what's up, what's up, what's up, yo. Aku siapa, aku di mana? Trilinci, Slibiu, hasta la pista. Rupanya ini kurang terang. Ini namanya baru games Bang Ben, siap. Malam Bang Ben, malam Bang Siwa, malam Bang Doni, Bang Gigin, Bang Chona, Bang Suwandi, Bang Noval, Bang Troganda, Bang Prazizi, malam semuanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Wambek dulu eventku ya, belum lapor aku kayaknya tadi. Bang Ben, semalam aku dapat sub kolo 190M, murah kah? Murah banget lah, 195M sub colo. Malam Bang. Aduh kok double nih, bentar ya. Kok double dia? Bentar. Settingannya berarti belum pas. Dari sini nih double nih. Mati dulu nih. Jebret. Oke, dah ada. Sorry. Malam Bang, Bang J, selamat malam. Bentar ya. Oke. Sorry. Bangnya Bang, di apa, di racing apa nge-lag? Nggak bisa gerak, nge-lag banget Bang. Tadi aku udah racing kan, nge-lag banget, nggak bisa gerak. Makanya aku kemari. Nge-lag banget Bang di racing tadi. Udah login aku di racing, tanya lah sama teman-teman di racing. Nge-lag banget Bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau udah nggak nge-lag, kita balik ke sana ya. Kopi mana kopi? Kopiku tadi siang masih ada, aku simpen. Maki-maki lagi Bang, kalau masih ngelek rusak. Halo Bang Jin, selamat menyambut bulan Ramadan Bang Jin. Ini aku aja siapkan kopi satu tumbler buat kolek biar melek mata. Rusak satu tumbler Bah. Udah login aku dari pagi pun cair. Kopi-kopi, hidup sudah sulit, racing malah tambah sulit. Bang Ben, Warlord bagus nggak? Warlord itu pun pin kan, bagus banget Bang.
Udah ya. Udah tadi ngambil mantap. Ada gul ya, ada. Nukal inventory ku nih. Pangeh pun ngelek ternyata. Di sini pun ngelek juga nih, masih delay juga nih. Ini kemana barang-barangnya? Mana barang mudik? Ya, all. Nah, mana barang-barang yang taruh gara-gara sering modifikasi ini, modifikasi itu. Nah, mana-mana dia udahan. AOA, AOA. Bang, Merlin PKK bisa diatur crashing berapa itu? Waduh, gak ada pula itu Merlin PKK. Yang ada Natasha ini kalau abang mau nih. Natasha ada sih, Natasha. Natasha OIRB ada di sini. Nah ini kalau mau Natasha ada, Merlin gak ada. Natasha doang yang ada.
Merlin nggak ada bang, Merlin cuma ada di Pangea nih, Pangea Gunwana dan nih Merlin. Bang, oke siap. Udah mak. Pilih pula lagi. Mending aku udah daily. Duh, dia pula main pertama lagi, bangsat, bangsat. Ini
motivator. Oh, jago dari global anak ini. Ih, langsung minus AP, cok. Multi pula lagi dia. Something you wish to say? Sparta. Sparta. Hey, do you need some help? Mana kematikan dulu ya, ini aja deh. Music is my only escape. Great. Here I go. Hey, you enggak mati, cok. Telat waktunya. Duh, nggak ada hater dong aku kayak gini. Duh, sabar, jangan mati. Duh. Dulu bunuh ya. Duh, telat. Bawa sendok garpunya biar gak mati, rusak. Menang aku nih, Bang Cona. Bang Ben, ada jual standard soul atau spirit rare red, harga berapa, Bang? Ada. Ada, Bang. Dia takut sama Carmilla-ku dia. Oh, itu di apa ya? Don't block my way. Sparta. Sparta.
Sparta. Sparta! Agak sedikit ngelag. Gigi Indonesia agak yang Vietnam, oh bola tadi ya. Nyari senjata ungunya lanjut di sini Bang Ben, rusak. 3-0 Indonesia, GG Indonesia ya, menang ya. Rindu zaman AU jadul kata ya. Bang Ben, lusa aku pulang dari London. Udah tangi rumah Abang, bawa bom nanti. Bang Gaming NP ini orang Amerika, Bang ya. Cair lah kalau gitu, kalau Abang tinggal jadi Amerika berarti cair lah nih. Happy traveling ya my bro. Semoga sampai di Indonesia dengan selamat dan bertemu dengan keluarganya ya kan. Happy holiday. Sama Bang Ben gak usah tanya, langsung pesan aja ready semua tuh katanya rusak. Udah ngelek ya, ayo kita DM. Ini berapa collection buku di sini? 95 ya, kok dikit. Oh, di sini masih banyak yang kurang kayak gini kayak gininya ya. Enggak ada aku yang ini di sini. Kalau dipanggil lengkap. 5. Apa ya kurang ya? Ini kurang. Oh, ini bajunya ada di sini ya. Baju aku pakai, pantesan kurang, nggak sampai 100. Oke. Apa yang kurang-kurang lagi nih? Oh, ini juga udah ke Bank Mumbai. Ini juga kurang. Ini juga ke Bank Mumbai. Banyak yang ke Bank Mumbai dan banyak yang dijajah, kena jajah dia. Nah, itu bisa. Ini nggak ada yang jual kostumnya nih, Pani, Aca Pani nih. Tinggal kostumnya aja. Nggak ada yang jual, udah aku cari, udah 2 minggu aku cari, nggak ada yang jual. Max, ada nggak kalian jual nih? Aca Pani nih. Aku buka boxnya nggak dapet kemarin kan waktu live. Ini masih kurang satu lagi nih. Minggu depan baru bisa dapet yang ini. Minggu depan baru dapet ini. Kalau barang tradable-nya ada gue tuh. Oke, ini semalam udah aku lengkapin wing-nya. Ini udah lengkap. Ini aku gak ada ininya sih. Kalau ininya aku ada ini, ininya gak ada. Ini pun gak ada ininya, gak ada di event tahun lalu kan ini. Kalau gak ada lengkap nih. 4% juga ada XP sama Magic Damage. Ini aku ada. Ini aku giveaway kemarin kan untuk hadiah kompetisi kita. Ini aku buang. Ada. Apa yang kurang nih? Oh ini aku ya, Hill Horse. Ini belum. Oke, udah semua berarti ya. Oke, ini kemana nih? Ada ini. Pegasus Sword. Oke. Pegasus Axe. Pegasus Shield.
Gak ada shieldnya dong. Rusak. Sia-sia dong ini. Beli shieldnya gak ada yang jual lagi. Ada yang jual shieldnya cuk. Sia-sia dong tadi itu. Kurang shieldnya aja pega. Ada kalian yang jual shield Pegasus? Sinilah kalau jual shield Pegasus jual ke aku dong. Kurang shieldnya aja cuk. Anus bang, iya ini mau di anus nih. If you think my limp renders me useless, just get lost. Nah, jadi terus dia kan. Up, jadi cuy. Kok cepet kali ya muternya ya? Say the word. My bow is ready. Say the word. My bow is ready. Oh my god, katanya GG. Oh my god. Oke, simpan lagi. Plus kuningnya mana ya? Oh, ini. Cheat opung kau cheat. Dep my home dep. Oh mak, barang-barangku udah kada luar semua cuy. Sini dulu kita ya, racing ngelek cuy. Sini dulu aku dulu. Sekalian aku diarikan carku nih. Lihat kayaknya nyari ini ya. Banyak nyari ini semalam ya. Aku banyak pula itu tuh. Utau di FGB banyak kali yang cari ini blade. Aku banyak nih. Dua, ada dua. Gak banyak sih, ada dua. Satu. Dua. Tutor Leji opung, Leji. Kan udah aku tutorin kemarin kalau Leji. Gampang lah kalau Leji. Nantilah kita gaskan Leji nanti. Gampang, apalagi kalau pakai Celestial udah paling over itu, udah paling over power. Bang Mumbai mana nih Bang Mumbai nih? Bang Mumbai masih tidur kayaknya dia. Tahu aku belum ada tidur kayak Bang Mumbai itu. Tapi latih berapa nih Han? Kapi latih sama-sama mon. Kapi latih berapa nih Tuhan? Oh, kapi latih aku ada Han. Aku cari wing ya Han, yang enggak ada. Wing sama head.
Tidak musuhnya punya susui saja. Kami semua ini. Siapin bang carnya, bentar lagi ONC. Enggak lah, enggak turun aku. ONC pun aku enggak turun. Paling jadi streamer-streamer aja lah ya kan. Jadi streamer-streamernya aja kita. Gas kerap apa biar plus 10 semua katanya. Ini pun udah banyak plus 10 nya ini sini. Nih. Ini plus 6, tapi kalau Jessica-nya baru plus 10. Mana Jessica-nya? Nah, Jessica plus 10 sih, plus 10, plus 10, plus 10. SOLS jual kau pok apa ada ku? Enggak ada ku SOLS, Bang. Abang mau SOLS ya? Cari harga berapa, Bang? Cari harga berapa, Bang? SOLS 200 mau 200. Kalau 200 mau baru kubuka tuyulku tuh ada kayak di tuyul. Ginjal abang aman kah? Maknya jadi sultan gitu katanya. Enggak, aku udah banyak ada support teman sih. Aku cargo GGGG banyak ada support teman. Teman-temanku yang baik-baik ya kasih-kasih barang ke aku. Sultan-sultan kita yang support kita biar kita semangat. Mic sampai 18 Bang Ben. 19 Bang, 19,6. Mic-ku 19,6 karena aku pakai game Prowess. Kalau aku pakai game Vitality 21 kemarin, 21 juta. Apo bagus di Atlas apa di Krab, Bang? Apo di Krab sampai plus 7, Bang, sampai plus 6. Apo tuh di Atlas kalau udah bisa plus 7. Kalau di plus 6 ke bawah, Apo tuh enggak bisa di Atlas. Agak ngelek ya nih. Kalau plus 6, Apo plus 6 itu enggak bisa di Atlas, Bang. Apo dia kalau plus 6 tuh dia nggak bisa di Atlas. Apo itu di atas tuh dari di plus 7. Dari plus 7 ke atas dia baru bisa di Atlas. Plus 6, plus 5, 3, 4, 2, 1 nggak bisa di Atlas. Bang, Jupi plus 8 butuh berapa Atlas? Ngapain di Atlas Jupi, Bang? Jupi di encan-encan atau beli jadi di Atlas rugi. Nggak bisa, Jupi nggak bisa di Atlas. Nggak bisa Jupi di Atlas. Dulu waktu di racing aku ngatlas Jupi, memang harus di Atlas karena kan masih baru seper baru itu belum ada memang Jupi. Makanya di Atlas masih untung kan harga Jupi dulu kan L-nya juga masih 1,5 juta ya. 1,5 juta dulu legendaris Jupinya waktu awal-awal buka racing kan. Masih worth it di Atlas, karena Atlas kan satu slot itu sekitar 1 juta gitu. Beli plus 10 nya, plus 9 nya masih untung gitu. Kalau sekarang abang ngatlas Jupi rugi, bagusan beli jadi lebih murah. Beli jadi kalau di racing plus 10 aja 200 ribu, 250 ribu, 300 paling mahal ya plus 10 nya. Nah kalau abang Atlas nanti habisnya 3 ribu, habis 2 ribu belum gagalnya. Belum lagi dia gagal malah turun. Udah habis 300 ribu, 200 ribu masih gambling. Bagusan beli jadi. Bang, krap epil rank, Bang, gak bisa. Epil rank gak bisa dikrap, Bang.
penitemnya udah lancar semua, sampai tutup udah cukup nih, sampai tutup event udah cukup sih. Ini mahal apa ya harganya? Coba cek. Berapa sih kalau dijual? Murah 29. 2980. 1,1 T ya. Tumpen kepangnya bang, racing ngelek banget. Scroll liga cok bang. Risik kenapa nggak dipix bang? Itu orang-orang siri aja tuh bang, orang-orang iri aja, sabar aja. Biarin aja orang-orang iri itu, orang-orang iri tuh bang yang buat server yang lag. Nggak ada jalan ceritanya racing bisa ngelag bang, kalau nggak ada, kalau nggak memang digangguin, nggak ada. Nggak ada jalan ceritanya server racing itu bisa ngelag, walaupun banyaknya on. Kalau abang tahu, racing itu udah sepi pemainnya bang, udah nggak gitu rame. Abang ingat nggak waktu racing baru pertama kali buka? Rame banget bang. Yang nonton lab quiz sampai 300 orang. Yang nonton lab quiz sampai 300 orang. Saking ramenya player baru di racing. Nggak ngelek bang. Sebelum Apollon dibuka, racing itu nggak ngelek. Gitu Apollon dibuka lah server racing itu ngelek. Jadi sekarang Apollon udah ditutup lagi. Seharusnya kan clean itu server. Kenapa tetap ngelek? Itu tadi orang-orang iri aja itu. Nggak tahu aku bang, kalau itu bang Rinaldi, nggak tahu sih aku kalau itu. Halo Bang Sen, Bang Sen. Bang Sen, baca chat guild. Ayo. T17 dulu ya. Lagi hot ya T17 ya. Oh mak, semua server ya. Gantian dong T17 abang-abang. Gantian dong abang-abang ganteng T17 ya. Bang Ben, kerap dari TW kehabisan butuh berapa juta? Oh, gampang aja itu, berapa juta? Nggak sampai 100.000 kalau cuma satu apa? Satu item. Nggak sampai 50.000 pun kalau beli-beli bahannya. Kalau abang di racing,
ataupun di apa ataupun di pangnya. Kalau mau enak jangan krab tiwi, kalau mau hemat krabnya apa, krabnya jatmen, nggak sampai Rp30.000 tuh bang beli bahannya. Info next event bang belum tahu sih eventnya apa kalau next ya. Ke Merlin dulu aja deh ya, nggak ada orang itu di situ, penuh banget di sini. Coba tes lagi sekali lagi, mana tahu dikasih masuk. Nah, udah thank you bang, rusak kali kalian bah, pas izin dulu awak masuk UT17. Udah macam kalian yang punya UT17 itu ya bajingan. Rusak kalian ya. Nggak pakai bab aku ini ya. Lama dong kalau nggak pakai bab ini. Berarti pakainya ini aja. Pakainya itu ini aja. Ini aku nggak pakai bab ya, gas-gas aja ini cuman. Maksudnya nggak pakai support-support bab itu apa masenari support. Gila saiku ya. Barang belum apa kali koleknya masih 95. Kayak gitu dia. Gila sih. One hit wah. Perpower kali carku di kandang level yang level 200. Bab level 800 oh, banyak kali bab-babnya ini. GG ya. Gila kali babnya. Lama gak kurawat carku nih ya. Rupanya GG carku yang di sini. Lebih GG rupanya dia. Yoi. Satu hit ini gue cuy. Gue sepake ini gue satu hit magic area gue. Bread. Oh gak keluar magic areanya. Set apa berapaan gak dijual sih bang ini? Set apa? Terus aku dititipin lagi sama Bang Senpai kemarin itu. Ini mount, kan gak ada aku jual nih. Mount, wing. Leji-lejiku yang lain kan dilarikan kawanku kan, karena mau dibelinya kan. Gak. Aku gak apa-apa ngapain aku lepas. Kalau yang ini gak aku lepas. Dikasih kan, jadi gak aku lepas-lepas. Banyak kan yang nyari lejigan dari berbulan-bulan, setiap hari ada cari lejigan. Enggak aku lepas ini. Biar aja di situ sampai busuk dia. Action power pun GG tadi aku tengok. Coba cek action powernya. Udah menit 43 nih. Oh tadi dapat, ini nggak dapat lagi. Dari event bang, dari event kemarin, event waktu event Natal kemarin, itu pun aku dikit aja ngambilnya cuman, aturnya dapat banyak, bisa dapat seratusan, tapi karena aku nggak aktif juga kemarin kan. Jarang kutukar, kalau ikan aja kutukar, kalau nggak kutukar. Aturnya ratusan itu. Mendapat dikit aja aku tuh bab-babnya. Orang Batak kali ya bang, ya. Opo nggak ulah. Rusak. Overpower kali cuy. Ini OT berapa ini? OT 17 apa OT 1 ini cuy? Baru nonton abang lagi, cara abang di global apa kabar? Gak ada kabar sih, kemarin aku login masih polos. Kemarin aku login masih polos. Tapi kalian kalau di global ya, misalnya kalian anak 3 global, mau beli Exia, mau beli Exion, Set Abyssal, Del Ambi, Guardian Seed, LORB, Epic Ring plus 6,
plus 4 Merlin Nicholas, plus 3 Merlin Nicholas, 7 set pipian, 7 set ya, 7 set pipian, plus 2, plus 1, plus 0. Baru collect ini ya, aku ada ya. Mana toklen mau. Aku ada tuh collect ini. Kayak collect-collect ini aku ada satu set. Collect ini, terus fire beast ada, terus collect ini, collect, terus collect, kayak collect banyak, collect ini banyak aku ada, collect burung hantu, collect ini, collect ini, collect burung hantu, mana collect burung hantu ini ada aku, mana toklen mau ya, ada semua, tinggal whisper aku aja. Set apu plus 6 ada. Oleh janda ada bang? Gak ada cu. Bang, hati-hati terima email kerjasama yang pakai link-link. Iya bang, udah ada tuh yang ngasih link-link aku di apa, di Instagram, nggak aku respon sih. Orang Indo juga, ngomongnya dari Amerika lah mau ngajak kerjasama promosi game ya, nggak aku terima sih. Nggak aku balas pun. OT berapa bang? OT 1 nih bang. Duh, ini aku nggak bawa apa pula nih, nggak bawa silent, kayak mana nih? Bisa kupukul kak tuh, dia pukul replay ini kan? Ella bisa labang mana bang? Pakai hari apa? Gimana katanya? Ella bisa aku udah aku buang bang, udah aku delete. Ella bisa aku delete. Reflek deh kan, banti reflek em kita banti dia, mau reflek dia, mau apa dia, gas terus. Mau reflek kau, mau apa kau bangsat, banti kau. Overpower kali cuk, carku yang dipanggil ya cuk, rusak. Rekomendasi OT yang XP-nya gede bang, OT 1, OT 8, OT 10, OT 13, OT 16, itu yang paling gede. Ter OP dia pakai ini, kasih yang ini aja lah ya. Kasih ini aja dia, pakai Immortal Bow aja dia. Terlalu OP dia pakai ini. Pakai Wailing Piercer terlalu OP. Kasih aja dia pakai ini. Oke. Okay. Lain kali aja video call bang, maksudnya video call gimana bang? Guys. Oh, mata bule. Banti-banti dulu ya. Merlin-Merlin ini kita banti-banti dulu orang ini, biar enggak apa kali. Siapa yang mau ikut Edemir nak guildku? Bang, wiper slot dijadikan LMT gimana caranya? Ya sama, sama kayak waktu jadikan Yarari.
Ada yang mau ide Merlin, anak guildku kuajain gak ada yang mau nih. Satu hit bah rusak. Kita bantai ya, kita siksa dia ya. Kita siksa dia, oke? Okay? Kita siksa orang ini. Kita siksa dia, cuy. Gak sempat mukul dia, cuy. Gak kita kasih dia mukul kan? Gak kita kasih mukul dia, cuy. Kita siksa dia. Ini IND Merlin apa IND apa ini, cuk? Coba tolong kalian chat dulu Discord JM tuh bilang IND Merlin ini darahnya tolong dipertebal 10 kali lipat bilang. Tolong kalian yang kalau ketemu sama JM bilang nih IND Merlin UT17, UT18, IND185 tolong darah monsternya ditebelin 100 kali lipat bang JM bilang. Bercanda ya, ini tuh hiburan aja ya, jangan dibilang aku sombong ya. Event sekarang habisnya kapan bang? Kamis, besok kan Kamis nih, Kamis sekali lagi. Tips ngerjain IND Merlin bang, klik kanan aja kayak gini nih, klik kanan aja bang. Tinggal klik kanan aja gini, nih. Dah. Sambil usahakan sambil merem. Sambil merem gitu usahakan. IND Merlin itu saranku sambil merem itu sambil tutup mata ya kan. Sambil tutup mata, sambil apa? Sambil korek-korek kuping. Ya kan? Atau sambil baca koran gini kan. Dan baca koran gini. Mana dia? Oke. Baca koran gini ya kan. Ah, gitu aja udah. Invite request, Bang. Sombong amat. Jumpa mana kita? Jumpa Arab kita yuk. Mana kau Ripes? Mana kau Bang Ripes? Sini, sini. Mana gak berteman kita? Login abang awak rupanya. Udah bangun abang. Sini Bang Indemeri kita abangku. Racing masih nge-lag. Sini aja kita dulu happy-happy. Sini whisper aku sini. Sini Bang Ripes sini. Sini yang whisper pertama kali ya, yang whisper pertama kali. Oke. Jadi tadi yang nanya gimana cara IND Merlin ngerjain gitu. Sambil merem aja gini, merem klik kanan, merem klik kanan. Kalau bisa sambil mimpi bang, sambil mimpi. Risa. Pagi kita apa ya kan? Pagi kita naik cross, support lah aku di naik cross, weh. Baru malam kita AU ya kan? Jadi kan aku nggak ingkar janji ya kan? Nggak ingkar janji. Pagi kita naik crew, malam kita ini AO. Mana tahu ada player naik crew yang ke piket main AO ya kan, mungkin rame kita. Nggak bercanda loh bang, histori kayak gini bang, tengok nih aku klik kanan aja sambil merem nih ya. Nah udah, nggak bercanda aku loh bang. Kalau bisa ini hero-hero nih taruh my home aja bang udah semua. Abang ngerjain Merlin itu hero-nya gitu. Salahnya hero-nya ini gak bisa pula ditaruh my home ya. Kalau gak taruh my home aja hero-nya ini. Bawa saya aja bang taruh depan sayanya. Saya taruh depan aja bang. Kayak gini. Taruh depan aja sayanya dia. Hero-nya taruh my home aja hero-nya. Apa itu hero? Nah gitu aja bang udah. Rusak. Apa itu hero tuh? Bisa dipecat gak si hero ini?
Hero ini ada nggak, tahu kalian nggak cara mecat tutorial mecat hero karakter utama, ada nggak tutorial baru pecat nih. Isi cara, ayo bangko, ayo bang Goku, kangen kan, ayo mabar lagi kita kayak dulu. Caranya kan masih dipegang Jenil kan. Udah tahu bang kan cara ngerjain Edemer gini, hero nya taruh aja my home bang, nggak guna hero nya nih, makan gaji buta ya bajingan. 50.000 dari Chohna. Loh. Dari Chohna. Kalau di sini jelas, kalau di sini jelas aku support. Kalau di sini jelas aku support. Thank you Bang Chohna. Kok double ini? Apanya nih? Bentar dulu ya. Kenapa dia double-double ini? Game itu ya semalam udah enggak double kan? Ini kok balik double lagi dia, cuy. Bentar ya. Pop donasi ini kan seharusnya kan. Dah ini kayaknya udah nggak apa lagi. Thank you Bang Chohna. Super mana itu MC bang? Super Bishop 206 Bishop bang. Nggak pop bajikan, pop up ah. Pop up kok. Bang Chohna nggak dengar kali. Kamu abang bilang gini kan, kalau di sini aku pasti support, abang bilang kan. Pop up kok bang. Coba lagi deh, pasti pop up. Halo abang awak, aduh repes di gasnya juga rupanya abang repes. Pop up. Kata-katanya kok tadi kayak gitu tadi kok. Enggak ada tulisannya katanya. Masa sih? Enggak ada tulisannya. Memang di mana dia pop up donasi? Sini ku taruh ya. Nih, coba deh, pasti pop up. Pop up, coba deh, pasti pop up. Ya dapat kali dua coy dari ini satunya. Kalian leveling pakai apa? Aku tanya dulu sama kalian. Kalian leveling itu pakai apa? Pakai Arthur mana main? Leveling pakai Sai mana main? Leveling cuk pakai Merlin. Nanti skinnya kita set ulang ya. Leveling pakai Sai. Mana main? Pakai Merlin lah. Apa itu Sai? Apa itu Arthur ya kan? Ya. Leveling pakai Arthur. Leveling pakai Sai. Mana main? Leveling pakai Merlin, Bang. Nanti skinnya kita setting. Aduh, salah kan. Hari gini leveling pakai Merlin. Delete aja udah lacarnya lah. Bacot kali aku ya kan. Ini skinnya masih skin PPP ya. Belum lagi nanti kita setting skinnya itu skin PPE. Bedeh. Ini Merlin bukan sembarang Merlin, cok. Ini Merlin dari Gunung Huakuo, muridnya Jenderal Tiang Feng.
Oke. Leveling pakai Arthur. Leveling gini aja bang, kalau leveling tuh ha kayak gini aja itu. Merlin taruh depan. Apa itu Arthur? Pecat aja Arthur, pecat. Gini aja tuh bang kalau leveling. Walaupun skinnya kayak gini. Ya, HP pit semua ya. HP pit semua ya. Skinnya. Apa itu Sai? Apa itu Arthur? Leveling kita itu pakai Hawk tempat leveling. Leveling itu pakai Merlin. Hydra Claw pula dari mana bang? Dari IND squad Coyote Valley sama IND squadnya Tatami. Apa itu Sai? Apa itu Arthur? Merlin lah bos. Aduh. Sorry. Bisa nggak nih Hero Terok Mahium? Ini skinnya aja nih, kurang di skin aja nih XP nih. Kalau nggak leveling paling enak pakai Merlin. Leveling pakai Merlin GG bang. BD. Daripada pakai Sai, bagus pakai Merlin. Lebih sakit Merlin. Dia sama-sama ini 50% magic damage. Di sini lagi 50% magic damage, di sini 16% magic damage sama dengan dia 66%. 66% magic damage plus dia punya 3 skin. Kalau Sai dia cuman 2 skin sama dia cuman 40% magic damage. Jadi ini apa si Merlin itu bisa ngimbangin Sai. Tapi ngimbangin Arthur enggak bisa. Jangan tertipu saudara-saudara, dia ada kolek. Lepas semua koleknya, bang. Lepas semua koleknya ya, sayangku. Lepas semua koleknya nih, biar abang lihat dulu ya. Tuh, apalah yang itu ya, kolek Jupi. Ya kan? Kolek Glip. Kolek ini. Kolek apalagi Abyssal. Ya enggak, dikunya aku lepas nih. Abang nambah-nambahin kerjaanku aja ya kan? Dia ragu sama kita, cuk. Nambah-nambahin kerjaanku aja, bang. Bangsat. Kau ragukan aku ya, bajingan. Nambah-nambahin kerjaanku aja kau, abang. Diragukan ya kita coy. Ini mana deko ya, udah aku buka ya. Diragukan ya kita coy. Anak mana itu? Coba kalian lacak dulu alamatnya yang ragukan kita itu. Sisa 21% oke gak? Belum. Apa yang itu yang masih ada? Yang masih berepek. Oh ini. Geragukan ya kita cu. Ih malu kali kita ya kan. Semenang kemarin sore kita dibuatnya cuy. Kita bantai dia pakai mana nih? Kita bantai dia pakai mana nih? Anak nih. Gak suruh pula aku. Bercanda ya bang. Kita bantai anak itu. Pakai mana? Coba share lo, kok share lo alamat kok sini bajingan. Bercanda ya bang awak, biar lucu aja nih. Tinggal 14% oke lah ya, 14% ya. Udah puas kok kan bang? Udah puas ke belum? Ini aku gak usah pakai kembang api nih, gak usah pakai kembang api ya. Kembang apinya gak aku pakai nih bang. Biar tau kok dulu, bajingan. Udah kok tengok tuh bangsat. Itu nggak ada skin ya, nggak pakai skin itu bang, nggak pakai skin. Tinggal 14% ya, attack power tinggal 3000. Ini nggak pakai skin bang, kenapa nggak pakai skin? Karena skinnya itu HP mood HP,
Vitality HP. Jadi kayak Raya itu nggak pakai skin di Paul ya. Tuh. Ku di Paul dia tuh nggak pakai skin. Oke, skinnya nggak kuaktifin ya nih. Dia di Paul. Kalau itu apply gini kan, dia nggak pakai skin tuh ya. Tuh lihat tuh, nggak pakai skin dia nih bang. Biar bang tahu dulu kejamnya Merlin ini. Aku kontenku 3 biji membahas Merlin bang, 3 biji. Merlin versus Sae, Merlin versus Arthur ada semua bang di konten kita nih. Jadi jangan apa ngeragukan. Sombong amat. Udah kau tengok tuh bang, udah kau tengok belum? Kau tengok tuh bang, kau tengok. Pakai TW bang, apa nggak sekalian aja bang bilang pakai spirit dah, pakai spirit gitu, pakai spirit aja gitu. Aku mau motivasi loh. Idih, cakep. Hola, hola Pedro. Udah bang lihat belum nih? Gak pakai skin lo dia tuh, gak pakai skin. Makanya kalau apalon ditutup gak usah panik bang, masih ada Merlin bang. Merlinku ini belum 80 lo skillnya, masih 60 kalau gak salah. Nih, Dark Destiny ku tuh masih 60, kalau level 80 bang, waduh gini macem. Ini skillnya masih level 60, kalau level 80 dia bang. Abang itu ngekill apa? Ngekill bos ID 185. Dia masih memukul gini, bosnya udah mati bang. Bawa Merlin lah bang. Kalau skill Dark Destiny ini 80 nih ya gitu abang tabrak bos saat ID 185 masih di gini kena tongkatnya. Bos ID 185 udah kena kejang-kejang. Kena serangan jantung dia udah meninggal. Masih kena anginnya itu bang. Belum kena stabnya masih kena anginnya. Sombong kali, enggak sah, aku semangat loh bang. Aku ingin menghibur kalian semua. Ya kan, keren kan? Gak usah panik Apollon itu. Apollon itu apa itu Apollon itu? Sikat. Orang ini udah nggak ada obatnya di apotek ya, rusak. Bang Ben, Aprajola masih ada sisa 2 biji. Perlu gocek kan, janganlah bajingan. Tengok tua. Langsung ngepick dia, cuk. Kiri kanan kan, kena area semua. Apa kata Bang Cipot nih? Dia cobain bang full collect pakai Merlin. Tadi katanya jangan pakai collect, sekarang pakai collect. Ini jangankan collect bang, skinnya pun kelepas bang, skinnya pun kulepas. Itulah GG-nya Merlin, skillnya itu. Enak kan main AU nih. Tadi nggak pakai skin tuh, seorang skinnya cuma vitality HP. Nambah kerjaan aku ya tadi kan abang yang tadi kan. Siapa tadi abang, siapa tadi? Tandai, Sherlock. Kalian tandai tadi, cepet. Sherlock. Bang, aku bercanda ya bang ya. Jangan abang seriusin. Aku bercanda ini kita biar lucu doang. Jangan abang seriusin ya. Aku bilang Sherlock apa. Aku ini mulut aja bang. Kalau kita jumpa gitu aku lari. Ada dua ini ku ya. Kok bisa ada dua itu ku? Oh nge-lag. T18 kita coba tes ya, T18 ya. Ya T18 kita ya. Pakai Merlin aja kita T18. Nggak pakai skin ya Merlin ya. Merlin pakai skin. Mana main? Di Paul. Ah udah lepas dia ya kan. Pakai Ipo aja dia. Oke, jaga-jaga ya kan.
Oh, belum mati dia, Cuk. Belum mati, gak ada skinnya, Cuk. Gak mati dia. Tapi lu main sakit lah ya. Skinnya belum disetting. Kalau skinnya setting, satu hit itu. Karena gak ada skinnya aja nih. Skinnya entah semana-mana ya kan. Karena skinnya itu entah semana-mana dia. Hah. Kalau tadi skinnya setting PPE, satu hit itu. Gak mempan lagi bodrek, kalian bajingan kalian ya. Apalagi tramadol, so. Oh, ini belum rupanya koleknya ternyata. Pantes lo tadi gak mati, cuk, pakai Merlin. Koleknya belum banyak yang masuk ini weaponnya. Pantes tadi gak mati orang itu. Ah, ini baru masuk semua. Coba. Coba pakai Merlin ya. Oh, sedikit lagi bang. Karena nggak ada skinnya nih. Kalau ada skinnya mati semua nih rata nih. Ingat ya, aku tadi sombong-sombong bukan karena sombong ya. Tujuannya menghibur ya. Bukan sombong, tapi menghibur. Nanti kalian kira aku sombong pula, bajingan. Supaya terinspirasi kalian. Kalau Merlin itu juga bagus dipakai. Buat karena apa-apa ya. Kalau Merlin itu bisa dipakai untuk leveling. Untuk leveling, untuk OT, untuk IND, dia bisa dipakai. Naikin ke 80 skillnya bang, mahal skill Merlin bang. Di racing auto, sultan-sultannya auto apa ini? Auto beli skillnya diborong. Laku buku Mimi, cair kau ya Mi. Ku goreng Mi. Ku goreng skill Merlin Mi, biar laku bukumu. Udah laku belum Mi? Kalau kau taruh market seharusnya udah laku tuh. Aku ada book Merlin bang, tapi yang kedua cair. Lebih mahal dong, lebih bagus dong kalau yang kedua lebih mahal. Kerap apu kita. Kita kerap apu, kita atas ke plus 10, mau?
ada nih bahan-bahannya kan. Krap apa buat ke plus 10 kita? Apa-apa yang mau dikrap? Kerap apa biar seru, nanti kita coba ya kerap ya. Bang, kenapa muka mon subterran kolosus mirip abang ya? Opu ngau bangsat. Buat plus 10 semua bang, bahan kerapmu banyak kulihat katanya. Aduh. Coba abang perhatikan dalam-dalam mukanya. Opungau ya bang. Perasaan kemarin level 190 ini yang dipange ya bang, cargo yang dipange ya. What's up yuk, kangen tengok bang pengen dipange ya. Halo bang Lasleng. Tutorial pecat Arthur. Tutorial pecat Arthur leper 193. Rusak. Ini janganlah, udah setting PL nih, Bang. Setting PL 000, setting PL-nya aja udah mahal cuy. Loh mana? Bang Mumbai DC bang. Oh.
Kira-kira gadai ginjal, waduh, janganlah bang, janganlah. Janganlah gadai ginjal. Jangan bang ikuti jejakku ya, jejakku sesat. Mana Bang Mumbai ini? Mana Bang Awa? Oh iya, DC tadi. Dari mana bang tadi? Ke gate abang tadi ya? Ke gate ya? DC di gate ya? Bisa lah nanti AOD level GB ke level 200 bang? Bisa? Kalau cocok ya kan? Bisa, apa sih yang gak bisa kalau cocok? IND apa nih bang? Ini IND apa nih? Siapelis ngecit dia banget ya. rusak. Nanti aku kasih tutor cara ngatles apu ya. Ada yang jual ya? Coy. Cair bok jupi plus 2. Ini kan udah berjuta bang. Ini banyak bantu dibantu teman-teman sih bang aku. Kalau aku tuh banyak dibantu teman-teman. Kalau carku kan sultan kita ada bang Mumbai, ada bang Senpai dulu. Banyak dibantu teman-teman kita ini carnya. Ada bang Giku dulu yang bantu-bantu cari ini. Thank you.
Koyen Sui, benar. Koyen Sui masih main di sini, walaupun gak aktif ya sekarang ya, masih ada caranya di sini. Nih. Bang Abel tadi aku tadi masih waktu aku login tadi masih on loh dia nih. DC kayak acarnya ke kantor dia nih. Hello, Saya at your service. I fight for you. Do you want my Bang Cohona, Bang Cohona, Bang Cohona, Bang Cohona juga. Eugio kalau nggak salah ada Bang Noel ya, iya kayaknya, kayaknya seharusnya iya sih. Seharusnya iya. Enak kali nyari box Jupi di sini ya kan. Tadi aku mau nengok apa ya? Oh, nengok time-nya berapa menit? 15 menit. Masih bisa banyak dapat box Jupi kita nih. Bang Mumbai lagi ngapain nih Bang Mumbai? Pasti lihat kolek-koleknya nih. Pasti lagi lihat kolek-koleknya Bang Mumbai nih. Panen kali box Jupi ya, TW ya kan. Meriah, meriah, meriah. Bang Ben, pipian bisa di atlas gak? Gak bisa bang, pipian gak bisa di atlas. Eugio balik ke owner. Eugio balik ke owner. Bang, oke udah aku jawab. Kita atlas apu ya, kita atlas apu. Moga-moga cukup nih goldku 1T. Coba kita jual dulu barang-barang yang bisa dijual. Terutama tambahan. Nih yuk, yang mau abisal yuk, yang mau abisal yuk. Kemarin banyak yang cari abisal kan, nih 265 tuh. Ada 2000 tuh. Murah tapi ya itu ya, biasanya mahal loh. Lagi bongkar-bongkar orang ini kayak. Itu yang mau abisal box tuh ada 3000 biji tuh, sikat. Yeah.
Cair 100M. Cek status skin saya mau bang, boleh? Sama sih, magic XP, magic damage, ini belum full. Nih, attack power, magic damage, aku gitu terus. Di sini attack power, magic XP, di sininya magic XP, magic damage, gitu kiri kanannya. Sama aja tuh skinku kayak gitu semua. Kalau untuk saya Arthur gitu semua tuh bang, skinku magic damage persen, magic damage XP, attack power persen. Magic damage XP kiri kanannya. Kok nggak dirisik bang Ben, ngelek bang, lagi ngelek dirisik. Mendingan buat dari cara dari awal atau beli akun bang, kalau mau puas sih si buit dari awal, kalau mau puas ya. Tapi lebih gigi terbang cipok lah. Terbang cipok koleksi magic damage 140 plus dia. Magic damage 140 plus. Magic damage itu punya bang cipok itu 140 plus cok. Kayak mana itu sakitnya? 140 plus XP nya 100. Rusak. Asli ya, panen box jupinya ya. Oh.
Oh, gak semangat kayak gini kalau mau cari gold ya kan. Cepet battle cepet. Mac berapa tuh Bang Ben? 19 Bang, 19 juta. Hasta la pista punya Bang Ben apa Joki lagi? Punya kita nih Bang, punya kita. Punya kita bersama nih. Dia akan menemani kita selama Atletica Rabbit masih ada. Mudah-mudahan dia selalu ada menemani kita ya kan, untuk menghibur subscriber ya Tridenji. Dapat satu ya ini ya. Red Run Soul of the Dead-nya sepi banget, cok. Baru dapat satu. Itu pun di penghujung. Akun di Palope masih ada, Bang. Masih. Oh iya, di sini ngedrop ini ya. SP Sonsen 1 jam. Sebelum kita ditendang, kita cabut duluan. Sebelum ditendang nanti diliatin ngelek kan. Sebelum ditendang kita cabut dulu. Bang Cipu Angus kemana nih dia nih? Ke gate ya. Main ya box Zupinya ya. Ini ringnya kemana sebiji lagi? Hilang ringnya, cok, sebiji. Oh ini. Oke. Ya, kita kerap.
Satu kali harga udah di sini ya ini ya, harga bahan-bahan apo ya. Baik, kita craft dulu nih ya abangku, biar kita atlas dulu dia ke plus 10. Abang mau apa yang kita buat ya? Armor aja, happy armor ya. Happy armor. Kita buat kali 3 ya. Oke. Taruh guild aja kata Bang Mumbai. Oke lah kalau gitu. Kalau mau di CG. Berarti Abang farming ya. Biar Abang naikin skill craft ya. Plus 1 lumayan. Tadi ada yang mau di jadikan anggota bang, tadi siapa tadi? Pemula anggota. Udah lagi pemula kan? Oke. Apu. Ups, berarti bisa lah ini dapat support jadi petarung gasken. Satu mobil udah habis kayaknya bang Ben. Enggak ah, bukan bang. Ini aku udah dari teman-teman, jangan kayak gitu. Nanti kita dibilang apa gitu. Nanti di malu kita. Enggak, dari teman-teman semua nih bang. Caranya di support teman-teman kita. Kali 10 dong opung, masa kali 2 katanya rusak. Kali 10 dong katanya. Rusak kali ya bang apa? Bang Surya. Mau kali 10 ya, yuk kita buat 10. Moga-moga jangan polos ya Bang Sur ya, permintaan Abang tuh ya kali 10. Mudah-mudahan enggak polos. Thank you.
plus berapa? Bajingan kau ya Bang Sur ya, polos Bang Sur. Rusak Bang Sur. Polos Bang, rusak kau ya Bang ya. Mana bahannya mahal. Nah gitu dong katanya, bajingan, bajingan. Polos bah, rusak, rusak sekali 10 ya kan. Polos, nyesek cok, nyesek. Iya tadi emang aku buat kali 2, tapi Bang Sur minta kali 10 request, ya udah gak apa-apa lah. Gak hoki. Sepermana nih Bang Pange ya, Bang Pange ya. Langsung habis bahan krabnya cok. Aku gak hoki ya buka box Merlin ya. Jong mulu cok buka box Merlin, aku jong mulu. Earth Ascend. Cair dibuat dak. Polos kali 10 dibilang sidak akan cair teh bangsat, bangsat. Oh iya, cari slot 3 ya dulu lupa. Oh nggak usah Bang, nggak usah. Nanti mau kita encan plus 7 tuh, makanya tadi nggak kuapain. Mau encan plus 7 nanti. Ih polos lagi ya, langganan ya. Polosnya berlangganan cuk, rusak, rusak. Ada satu slot habis ya, nggak ada Bang, cuma 3000 biji. Ih, kupikir aku pop up lu, rupanya bukan. Plus 2 ya, lumayan. Coba cek dulu udah jadi plus berapa nih. Kasih pantun dulu Bang Ben. Ikan teri, ikan sepat. Siapa cepat dia dapat. Siap. I plus 2 lagi, cair. Ikut war tajil gak Bang Ben? Enggak sih. Plus 2 lagi. Plus 0.
nol lagi dia. Kok jadi langganan dia plus nolnya? Satu udah cukup nih berarti. Cair. Kurang juga. Lagi bah, rusak. Lompat. Enggak mau lompat dia. Beneran lompat, cuy. Pas-pasan jadi ya, beneran lompat dia. Ayo kita atlas ya. Murah banget daerah Jupi ya. Dia kalau plus 6 tadi kan dia nggak bisa di atlas nih ya, aku kasih tau sama kalian ya. Kalau Apo itu plus 6 itu nggak bisa di atlas bang, Apo plus 6 itu nggak bisa di atlas. Nih, Apo plus 6 itu plus 6 ke bawah, plus 6, plus 5, plus 3, plus 4, plus 2, plus 1, plus 0 itu nggak bisa di atlas bang. Nih, nggak bisa dia. Dia minimal kalau abang mau atlas Apo Kalib itu dia harus plus 7. Tuh. Dan dia tidak bisa di mode shape. Dia nggak bisa mode shape. Nah, nggak bisa di mode shape. Dia harus power. Sama seperti Jupi juga nggak bisa model shape. Nah, Jupi, Raideran itu nggak bisa dibuat mode shape. Dia harus model power. Nih nggak bisa dia mode shape. Tapi kalau terus ini bisa. Kalau ini bisa. Tapi kalau ini bisa pakai mode shape. Nih. Bisa. Oke. Rp9.000 atlas ya. Moga-moga jadi plus 10 ini ya. Naik pula dia, cuk. Pening lah kalau naik-naik gitu pening. Aduh, udah rugi lah. Naik dua kali dia, cuk. Kalau kayak gitu udah pening kepalaku. Nggak cukup atlasnya kalau kayak gitulah. Tadi mau ku tumbalinin dulu tadi sih sebenarnya. Cuman aku masih ragu tadi. Nggak ada pemanasan ya kan. Nggak ada pemanasan kita, cuk. Jadi terus dia. Rusak, rusak. Bu. Bu mahal ya. Kenapa setuju bu-nya? Mahal, memang whip paling murah sih. Coba koleknya apa aja yang kurang?
Seru ini apa ya? Sword ya. Jupis sword. Ada persetujuannya ya. Ada udah Jupi Whip aja deh. Pistap apa? Pistap plus 7 berapa? Mahal. Udah Jupi Whip aja paling murah. Mahal. Lens. Udahlah gak jadilah. Tumbalnya naik terus kok. Kayak mana mau kasih lihat kalian. Aku pun takut kayak gini mainnya cu. Jadi terus dia cu. Tiga kali jadi semua dia tuh. Habis atlas ya gak cukup lagi deh ke plus 10 ini. Gak cukup deh ke plus 10. Udah gitu takut juga kan. Kadang gitu kayak lo kayak gitu dia mau jadi turun. Takut kita jadinya nanti tiba-tiba dia jadi turun gitu. Udah pakai tumbal pun dia mau turun jadinya. Tumbalnya jadi terus cuy. Nah, gitu kan. Nah, baru masukkan ininya. Oke, naik. Setujunya nih. Apa ini lagi naik lagi ya? Turunnya ini ya. Turun deh. Turun. Ya, baru jadikan lagi ininya. Bread. Ya kan, easy kan? Dan ininya naik apa turun nih? Ini naik lagi sih kayaknya. Yuk kita kasihkan ini naikkan sedikit. Turun kau. Nah, udah jadi plus 10. Easy kan? Gampang kan? Cair. Udah untung itu. Ini jadi plus 8. Ini jadi plus 8 untuk kolek Jumpi kan. Jadi plus 8, jadi plus 8, ini jadi plus 10. 9000 atlas, tapi ini mesti enggak hoki sih. Kalau hoki itu bisa jadi 2. Tadi 9000 atlas itu bisa jadi 2 di plus 10. Ya kan? Jadi kan? Kayak gitu aja kalau abang itu apa mau ngatlas-ngatlas apa itu gampang banget. Tumbalin Jupi aja, bisa tumbalin ini pun bisa. Mau kalau abang mau numbalin ini pun bisa, numbalin Hotfire apa Candy Cane pun bisa. Buat anak-anak, buat sultan-sultan yang di racing gitu. Ngatlas ini tuh enggak sulit. Ngatlas apu itu enggak sulit. Tekniknya gitu aja, cari poinnya aja. Cari poin. Kalau enggak pas kalau AOD dari plus 8 ke plus dari plus 8 ke plus 9 itu kalau mau aman dia Jupinya plus 8. Kalau di saat AOD. Tapi kalau di hari biasa di plus 7 pun masih sukses, Bang. Karena konsumsi atlasnya banyak dia, enggak ada potongan. Semakin banyak konsumsi atlas yang kita gunakan, itu lucky poinnya atau poinnya itu semakin besar dia. Jadi gampang aja kalau buat aku plus 10 itu easy banget. Ya kan? Jadi plus 10. Ya kan? Jadi dia plus 10 tuh. Nah, ini jadi nanti jadi collect. Udah plus 8. Canonnya lensnya jadi plus 8, saunya jadi plus 8, whipnya tadi turun sebiji.
Sword-nya pun ada nih, kayak di mercenary deh sword-nya. Saw-nya pun udah jadi nih sih. Saw-nya itu udah di sini kayaknya. Mana, di mana saw-nya di sini ya? Mana dia? Seharusnya ada aku saw-nya itu. Saw enggak ada ya. Saw enggak ada. Sword-nya mana? Memang enggak ada ya. Oh, enggak ada. Plus 4. Enggak ada memang dah. Enggak ada ya di sini ya. Di mana dia? Oke. Sini. Gampang kan? Buat Apo plus 10 tuh gampang banget. Enggak ada gagalan kita kan? Yang kita takut gitu di saat mengatlas Apo, apa yang kita takutkan? Cuman satu yang ditakutkan di saat kita ngatlas Apo. Bikin Apo plus 20 bang, rusak. Apa yang kita takutkan di saat kita ngatas Apo? Di saat dia turun. Kan dia itu gak bisa save. Kita ngatas Apo itu gak bisa save. Coba kita crap lagi ya. Kita crap lagi, oke okay? Kita crap lagi, kita buat plus 7 satu lagi. Oke okay, kita crap dulu satu lagi plus 7 ya. Oke okay, 20. Biar ada contohnya gitu, biar kalian anak-anak racing pasti bakalan kerap ini kan, anak-anak racing. Jadi sebelum kalian itu terlibat, sebelum kalian mengalami kerugian, kita akan coba tipis-tipis ya, tipis-tipis biar kalian itu nggak ragu gitu. Ngatlasi Apo itu nggak perlu ragu, sikat-sikat aja jadi dia. Kalau abang takut dia malah nggak jadi. Indra Posionis Glen 1400. 1400. Murah banget ya harganya di sini. Hmm, 3000, 8000 berarti 3000 butuh 7000. Oke. Okay. Gratis platinum koinnya masih ada di sini. Oke. Oke, kita crap dulu kali 22. Masih adakah yang ini yang farming? Tadi yang buat itu agak sebenarnya tadi itu nggak rugi, tapi sebenarnya bisa untung. Seandainya tadi itu, tadi waktu pertama kali aku cari tumbalnya kan di plus 7 tadi kan, 3 kali berhasil kan, ini 2 kali baru saw sekali, itu tadi yang buat sia-sia. 3 kali kali 1000 dikali 1100 atlas, 3300 atlas tadi yang pertama kali itu jong, karena nggak ada pemanasan tadi ya, langsung gas-gas aja nggak pakai pemanasan kita. Rupanya rate-nya lagi cantik banget. 3 kali berhasil. Seandainya tadi itu langsung turun di turn pertama, turn keduanya dia naik 2 kali itu nggak masalah. Untung banget kita. Paling atlas itu habis sekitar 5.000 sampai 6.000 atlas aja jadi plus 10-nya ini. Sedangkan atlas kan di server pangnya itu murah banget kan? Murah banget. Oke, kita coba ini yuk. Kita crab wheel. Apo. Oke, sabar dulu Bang Awa, kita crap dulu ini ya, biar kita kasih kisi-kisi teman-teman kita yang di racing, mungkin kan belum pasti-pasti banget mereka untuk ngatlas-ngatlas Apo, mesti ketakut-takutan kan. Ini kita kasih coba spill tipis-tipis. Nggak ada e-farming lagi ya Bang Cipuang, cuma di sini. Masih ada nggak ini ku? Udah nggak ada lagi ya. Waktuku di situ udah nggak ada lagi cuy. Oh, ada yang farming, ada. Masih ada yang farming. Siapa yang farming? Gue
Oh, Bang Abel ya, Bang Abel. Halo Bang Abel. Sikat Bang Bel. Apa tuh lalu cumbes tuh? Ada yang mailbox ini. Apa yang di mailboxnya ini? Bang katanya. Oh. Kita akan cek kenapa kita itu harus pakai jupi. Apa yang harus kita waspadai? Apa yang kita takutkan di saat kita itu ngatlas apu? Apa yang kita takutkan? Kenapa tumbalnya harus jupi gitu? Nanti kita akan jelasin. Sebelum aku jelasin, aku mau kasih contohnya dulu tuh. Kita kasih contohnya. Murah banget ya kerap apu di seperpangnya ini. Murah banget. Kalau aku jualan apu plus 10 kayaknya untung deh aku. Kalau jualan apu plus 10 di Pangea ini, di Gondwana, kayaknya aku untung. Jualan apu plus 10, atlasnya murah, bahan kerapnya murah. Halo Jenil. Atlasnya lagi mahal ya? Waduh, tadi aku buang-buang pula atlasnya, udahlah gak apa-apa. Satu M masa sih? Kemarin enggak deh. Kemarin 500 juta ya, berarti udah naik ya. Kemarin yang aku jual punya Bang Cipok kemarin kan ada berapa slot itu masih harga 500 juta kan per bijinya. Plus 2 kok, waduh plus 0 cok, gak jadilah dia nih. Polos semua. Oh, gak jadilah dia plus 6. Coba ya. Mudah-mudahan ini plus 2 aja jadi nih kalau dia plus 2. Gak ada Bang Cunet, gak ada. 10 juta ya mahal ya, gak tahu aku tadi 10 juta, aku kirain kayak kemarin 500 juta, ternyata naik harganya ya. Plus 2, plus 0 lagi dong bajigur. Rusak sih Dak, cair katanya, plus 0 dibilang dia cair bah, rusak dia. Pop up kok please, gak ada lagi goldnya nih mau beli bahan krab. Jadi orang mau beli barang apa ya, berita jual barang dulu. Jebret. Iya, polos lagi, cuk. Kayak mana? Tadi ya kita jual barang dulu. Duh, ada lagi mau dijual lagi. Ini dia mau beli apa nih? Apa aja mau dibeli ya? Gak ada sih, kolek lari, kolek FK2 dipakai semua. Ntar ya. 26 biji ku kerap polos semua, cuk. Banyaknya polos tuh, ah. Gak jadilah dia. Plus 2 cuma sekali. Mudah-mudahan ini pop up plus 4. Plus 4 kok. Plus 4 kok bajingan. Plus 2 lumayan. Masih kurang kan.
Ntar dulu ya. Masih kurang cuy. Ada nggak aku? Cek. Nggak ada. Adakah yang mau beli Redran Rope in Gold? Ada yang mau beli Redran Rope in Gold? Adakah? Ini satu set. Pasar jualan lagi bah, rusak. Ini ada yang mau beli nih, plus 8 nih, hot pair lepek indikin. Ini. Apalagi bisa dijual-jual nih. Ini enggak, ini tuh di giveaway nih. Ya, ini jangan sih. Bentar dulu ya. Sabar. Masih bisa nih. Mana nih, armor. Oke, HP armor kita craft 3 coba. Kalau craft 3 apa yang kurang? Ini 600 cukup nih. 600 berarti 800 dapat beli. Eh, 1200. Kita craft 6. Ya kan, udah bisa nih. Kita craft kali 2 aja nih deh. Apa? Armor 2. Krap apu tuh memang paling kuat kali 2, Bang. Kalau enggak mau rugi tuh kali 2 dia. Jangan kali 3, kali 4 terlalu beresiko. Kalau Abang enggak mau rugi, krap apu tuh harus kali 2. HFL plus 8 300 M, Bang, sini, Bang. Aduh, rusak. Plus 2 kok. Plus 0 lagi, coy. Oke. Dar, pop up kau dar. Jeder. Pop up. Dor, mana nih enggak ada pop up ini. Jeder, mana nih yang farming nih? Plus 3, plus 2 lumayan. Halo Bang Elpan. Apa cerita kita nih di trade-trade nih? Dikasih satu T bah cair. Apa nih dikasih aja nih. Oke, siap. Thank you Bang Elpan. Kita beli Minecraft ya. Thank you Bang Elpan. Cakep. Mana Abang Awak? Oke, thank you Bang. Mak langsung pigi dia bah. Rusak. Ini Abang mau enggak nih? Gold Ramin apa mau beli ini? Redrian Rope nih ada plus 10 nih. Oke. Polos. Modal kerap oke Bang Elpan. Mulia te laiku. Oke. Iya bener, masih kurang juga emang Lek. Masih kurang Lek. Crafting Kali 20. Essence agak banyak dikit deh. Rp6.000. Voice of Horror 3.000. Historical Essence-nya habis 1.600. Ini yang mahal nih ya. Tadi aku udah 2.000 tadi, makanya gak mahal. Udah ada aku siapin 2.000. Sebenarnya itu aku siapin kemarin untuk apa sih? Untuk nge-craft weapon apu. Mana tahu bahan craftnya sama kan. Aku kirain untuk bahan craft weapon apu. Karena kan aku janji sama kalian kan, kalau aku akan, kalau keluar apu dan dia bisa di atlas, aku akan langsung atlas weapon apu ke plus 10 semua weapon, dan akan aku convert, dan akan kita convert di mic-nya dengan legendas normal ataupun dengan legendas rare. Makanya aku udah cicil kemarin nih, tapi tadi aku pakai untuk nge-craft ini, nggak apa-apa ya, nanti kita cicil lagi slow.
Okay. 1000. Oke, Heavenly masih kurang juga jadinya. Ini 4000 jadinya 8000 ya. Oke. Oke. Siapa tadi tuh? Bang Cuendes, Cuendes. Office, option, crafting, register. Haiya, malu Bang Sona, kenapa kok ngantuk? Apu. Oke. Di 2x2 aja deh biar enggak boros. Pop up dong plus 6 gitu biar jadi ke plus 10 semua nih armornya. Ih, bukan aku, cuk. Orang ternyata yang pop up. Bang Ben, mercenary yang kasih XP ke main char apa aja? Maksudnya gimana? Bukan mercenary ngasih XP ke main char, Bang. Mungkin pakai XP apa? XP concentration. XP concentration kan? Robonya si ada gold kita banyak apu coba apokalip rob kalau situ di apokalip robo. Oke, 2 atau pop up ya. Oke, kita coba. Racing lah kerap apa, nggak mampu bang. Di racing belum mampu lah, masih mahal bang, masih mahal harganya. Rusak. Nggak sanggup bang. Aku aja nggak kerap armornya masih 2 biji tuh yang di apa? Yang di racing kan nggak sanggup. Uy, plus 3 cuy. Lumayan. Cair. Oke. Cuman Bang ambil yang farming ini ya. Halo Mi, cair. Jadikan contoh ya kan. Ini taruh sini dulu biar nggak keencan. Plus 2 lagi dia. Plus 0. Ini polos lagi.
Sidak bajingan, doanya jelek kali, cuk. Polos-polos katanya di chat guild, cuk, bajingan. Ngeselin, cuk. Ramping. Armor kita craft terus. Buat 10 sanggup enggak nih? Sanggup craft 10 lagi. Dan soul piece 400. Pop up sekali aja mantep sih nih, pop up sekali ya kan. Habis ya. Oh, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1 cair. Polos lagi, cuk. Wih, tumben tembus 100 like Bang Ben hari ini. Iyo, iyo Bang, amin rezeki, Bang. Cek apa beli enggak nih? Cek apa beli enggak nih? Apanya itu? Kalau udah aur pasti banyak penonton setia Bang Ben. Yo, i. Karena emang di sini soul kita ya kan. Memang kita citanya di sini mau gimana ya kan? Udah gitu emang selama ini aku enggak pernah lab-lab game lain. Jadi memang penonton gitu memang pecinta AU memang. Jadi nggak nih plus 6, jadi ya, jadi. Edih, plus 5 cok, kali 2 cok, lebih cok jadinya. Cair cok, omegat. Cair cuy. Oh my god. Ntar ya, nanggung nih kalau kayak gini, nanggung nih jadinya nih. Oke, kita buat plus 4 dan 1 lagi ya. Nanggung nih, nanggung.
Kita buat semua jadinya plus 7 ya. Nanggung, sorry ya, bentar. Ups, kita buat 6. Cukup nih goodnya nih kayaknya. Nah ya cukup, cukup. Kita buat 6 ya. Dan soul piece kita butuh 100. Loh, 100 lagi. 30. Oke. Rasen sebutuhnya itu 21. Oke, 6 kok jadi cuma 3. Ini. Sebutuhnya 100. 100. Up, cair. Si ular bang BL3 maksudnya apa itu? 6 ya, kita craft duit dulu. Nanggung nih, nanggung. Craftin apa? Biar jadi 2 set dia plus 6. Plus 7. 2. Emang paling worth it itu nge-craft apa itu kali 2 dia. Jadi kita bisa ngejar pop up-nya. Kita bisa kejar dia sampai pop up. Kalau dia plus 4 kali 4 kali 5 gitu, takutnya kita enggak sempat ngejar pop up-nya, bahan craft udah habis. Udah gitu dia udah jadi plus 7 gitu, udah jadi dia plus 7-nya. Makanya dibuat kali 2 biar dia bisa ngejar ngejar pop up-nya gitu. Sebelum dia jadi plus 7, dia itu udah pop up. Kalau dia kali 2. Ih, plus 2 cok, hoki ya gak kemana di akhir-akhir ya. Udah jadi dong. Udah jadi. Oh belum, kurang plus 2. Ih, plus 2 lagi. Oh cair cuy, lebih nih bahannya nih. Itu biar aja dulu deh. Lebih jadinya. Di ujung-ujungnya wangi cuy. Oke, nah sekarang kita akan apa ini, kita tuntaskan ini. Perihal untung rugi ngatlas apu. Ya musiknya dulu, kita biarin musiknya habis dulu ya. Musik apa ini terlalu ini, musik invasi terlalu wow banget, suaraku gak kedengeran. Nanti siap invasi baru kita jelasin ini gimana. Plus 10-nya ada nggak ini? Nggak ada ya, udah plus 9 aja sebagai contoh. Oke. Pakai ini kan bisa. Spartacus Sword. Serius, ngapain aku bohong? Tanya Bang Ben, apa itu? Oke. Sekarang apa yang
Kalau ngatlas apu, tadi kita udah sama-sama lihat ya, gimana proses aku ngatlas apu dari plus 7 dari sampai ke plus 10. Seperti yang aku bilang di awal, apu itu hanya bisa dikerap dia setelah plus 7. Dia tidak bisa plus 6. Setelah plus 7 ke atas, baru dia bisa di atlas. Dan dia tidak bisa pakai mode power, mode sip, nggak bisa. Dia harus mode power. Mode power itu ada resikonya. Kalau mode sip, dia kalau gagal, hanya atlas saja yang berkurang. Hanya atlasnya yang habis, gripnya nggak turun. Sedangkan kalau power, syarat untuk ngatlas apu, dia itu pakai model power, Bang. Dia itu model power. Di saat dia gagal, atlasnya hilang, gridnya turun. Atronya dia plus 7, jadi grid 6. Berarti kita rugi 1 biji plus 6. Ya kan? Berarti kita itu, di saat dia turun, gagal, kita atlas, dia akan jadi plus 6. Berarti kita pecahin plus 6-nya 1. Rugi banget kan? Karena yang mahal itu sebenarnya bukan ngatlas dari plus 7 ke plus 10-nya, bukan. Yang mahal itu ngekrap dari plus 0 ke plus 7-nya, Bang. Di saat kita mau buat apu plus 10, yang mahal itu ngekrap apunya dari plus 0 sampai ke plus 7. Yang mahal itu bukan ngatlas ke plus 10-nya, bukan. Yang mahal itu di saat kita mau buat apu plus 10, yang mahal itu ngekrap apunya dari plus 0 sampai ke plus 7 sebagai syaratnya. Sebagai syarat dia agar dia bisa di atlas itu plus 7. Itulah yang mahal, Bang. Beli bahan-bahan kerapnya yang mahal, apalagi kalau Abang bermain di Atataka Racing. Itu jutaan itu kalau kita buat satu set plus 7-nya. Plus 7-nya ya, bukan plus 10-nya. Untuk plus 7-nya itu kita bisa 1 juta satu set. Ada 9 set yang butuh kita kerapkan. Makanya kita harus berhati-hati di saat kita itu di plus 7-nya. Kalau udah dia plus 8, kita udah santai. Di saat dia plus 8, kita itu udah santai banget. Gak ada beban. Yang paling beban itu di saat kita ngatlas dari plus 7 ke plus 8-nya. Makanya tidak boleh gagal. Gak boleh gagal, ya kan? Kalau Abang gak AOD, Abang bisa atlas ini tumbalnya ini, Jupi plus 7. Kalau gak AOD, kalau Jupinya naik ke plus 8, tumbalin lagi dia plus 7, ambil lagi plus 7, beli lagi di market plus 7, atlas lagi dia gini, di atlas lagi, Jupinya di atlas. Di saat dia ini gagal, dia akan meraih poin ini, poinnya atau sukses rate-nya gitu. Biasanya aku tuh di atas 30. Tapi pernah juga aku di 17% pun pernah berhasil. Aku udah pernah praktekkan di Atlantica Global. Karena ini random juga sebenarnya, tetapi kita ngambil chance yang paling amannya gitu. Di angka 30% ke atas sukses rate-nya. Atau poinnya itu sekitar 6.000-an. 6.000 sampai 8.000 poin. Jadi tunggu dia gagal jupinya ke plus 6, baru kita bisa masukin apunya. Nah, ini apunya. Biasanya itu rate-nya itu 90% naik, Bang. 90% pasti naik dia ke plus 8. 90% itu pasti naik ke plus 8 dia. Oke, sekarang ini aku tembalin kali. Ini seharusnya ini naik sih, kalaupun dia gagal ya udah nggak masalah. Kalau ini gagal nggak aku terusin ya, atlasnya sayang. Kalau ini dia tuh berhasil, aku kasih jupinya ini. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalau ini gagal udah stop. Karena kalau ini gagal pasti ini naik. Kalau aku lanjutin lagi ini atlasku habis, nanti aku nggak punya atlas. Mudah-mudahan ini naik. Ini aku nggak model ship ya, karena ini aku jadikan tumbal. Sebenarnya kalau tumbal jangan ini, jangan hotfire pakai diken. Kenapa? Kalau tumbalnya itu paling bagus ini sih, Spartacus Greatsword. Dia konsumsi atlasnya itu dia sedikit. Nah, kalau dia naik terus baru kasih jupinya. Biasanya aku kalau nggak ini, wailing bow gitu. Kalau hotfire lapik indikin memang dia boros banget. Mudah-mudahan dia naik ya. Nah, naik karena aku pilih dari naik. Mudah-mudahan ini turun.
kalau ini turun kita cuan. Cengli, kalau bahasa orang itu cengli gitu ya kan. GG ya kan. Mudah-mudahan ini turun. Nah, naik udah ya, aku stop ya. Tadi cuma praktek aja. Tapi seandainya tadi itu turun, baru kita colok ininya. Kita colok ininya. Tadi ini masih cengli sih sebentar ya, masih cuan. Tapi ini nggak aku terusin karena atlasku pasti nggak cukup. Ya, makanya abang itu kalau ngatlas, pokoknya intinya itu di plus 7-nya ini. Nggak boleh turun. Harus tumbalnya jupi. Bisa sih tumbal kayak gini terlalu berisiko. Kalau tumbalnya ini gitu ya, terlalu berisiko. Kalau ini konsumsi atlasnya berapa? Coba cek ya. Nah, ini gagal 700 atlas, 1000 poin. Kita turunin ini nih, kita coba turunin. Ya. Kita turunin enggak apa-apa ya, kita rugi-rugi 200k ya, kita turunin. Oke. Nih, coba kalau dia pun naik, ya udah naik hoki ya. Kalau pun turun, seharusnya ini turun karena ini udah jadi, ini pasti turun sih. Ini kita turunin ya. Baru kita masukin ini. Jadi Cengli lah ya. Nah itu Cenglinya. Kenapa tumbalnya kayak gini? Oke ya, kenapa ini tumbalnya kayak gini? Kenapa tumbalnya kayak gini? Nah, di saat tadi ini jadi, ini kita udah cuan. Oke, kita udah cuan di sini. Kita bisa jual ini kan 200k misalnya kan. Kita udah cuan ini. Kita udah cuan di sini naik plus 8 ya kan. Seharusnya ini pun naik nanti dia plus 8. Berarti ini pasti turun. Berarti ini wajib turun sini. Nah, ini wajib turun. Aku habisin aja atlasku ya, enggak apa-apa ya karena di sini kita udah cengli di sini, oke. Kalau ini pun naik ya udah anggap aja gitu. Lompat plus 10 cengli, cuk. Rusak ya kan? Lompat dia plus 10 ya kan? Udah. Jadi terus hoki banget. Ke sini. Lompat dia, cuk. Dari plus 8 ke plus 10. Oke ya. Sekalian kita buat ini, kita jadikan tumbalnya ini itu udah cuan ya. Udah gitu, nanti ini jupi kita itu pun bisa jadi collection book. Selama ini ya aku kayak gitu tuh. Jupi-jupinya itu jadi collection book gitu. Jadi jupinya itu jadi collection book. Padahal dia itu cuman tumbal. Tumbal proyek apokalip. Jupi itu tumbal proyek apokalip, tapi kalau kita jong pun jupinya naik terus jupinya. Jupinya itu bisa dijual jadi bahan kolek. Apalagi kalau kita buat tumbal jupinya itu di Atlantica Racing. Kenapa? Kolek jupi di Atlantica Racing itu di atas 2 juta. Iya kan? Di atas 2 juta, dia 2 juta setengah orang jual kolek jupi. Iya enggak? Itu aja udah bisa beli 3 slot atlas. Gitu. Memang itu nanti nggak akan jadi semua plus 10 gitu, nggak jadi semua plus 10, ada yang turun plus 6. Tapi seenggaknya dia ada 5, ada 6 jadi plus 10 tuh nanti. Ya udah, itu kita jual. Jadinya GG sih kalau cari itu, cari gold dari ngatlas ini. Tapi itu bukan inti dari yang mau kita bahas ya. Intinya gimana cara kita untuk ngatlas ini tadi. Itu tadi. Cari poinnya dengan cara numbalin jupi. Jangan takut, jupinya kalau naik pun bisa dijual. Kalau mau abang pakai HFL atau mau pakai ini, jadi nanti ini plus 10 jual, jadi ini plus 10 jual, ini kita jadi plus 10. Di sini itulah cuan kita nantinya. Cuan itu dari sini kita untung. Tumbalnya itu harus yang berharga, jangan yang nggak berharga. Contohnya apa yang nggak berharga? Contohnya ini abang jadikan tumbal. Jangan ini abang jadikan tumbal. Immortal Bow atau abang jadi ketumbal abisal kan harganya murah. Jangan abisal. Udah gitu kalau abisal konsumsi atlas itu sedikit. Kalau dia gagal itu poinnya nggak mencukupin. Gini. Kalau kita abisal dia naik turun sudah banyak juga kan video YouTube-nya itu di video tutorial ngatlas apa pakai abisal tuh naik turun menggunakan abisal jadinya rugi gitu. Karena atlasnya digunakan itu cuma 3.904 biji. 394 biji. Lucky point yang kita peroleh karena konsumsi atlas itu cuma sedikit, lucky pointnya sedikit,
itu tidak, lucky pointnya itu tidak mencukupin untuk membuat ini menjadi plus 8. Yang ada ini pasti turun jadi plus 6. Kalau gak percaya biar kugas ini, pasti turun. Kalau ini kugas, ini pasti turun. Makanya jangan pakai abisal. Kalau abisal pun jadi plus 10, dijual dia murah bang, gak ada harganya. Seumpamanya nih kita jongkar, kita mau turunin dia nih, yang ada dia naik jadi plus 8, plus 9, plus 10. Kita jual satu set abisal cuma 250 ribu sekarang kan. Iya kan? Jadinya kita itu amsyong, gak cengli ya kan. Oke. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Tetap penjelasanku. Kalau ada yang mau ditanya kurang jelas, aku jawab. Jadi kan nak, jadi ekipku jadi semua nih. Jadi plus 7 semua jadinya ekipku. Ngecrapnya pun wangi banget. Do you want my power? Go ahead, take your time. Well, make it short. Bang, cara yang Jason di global kemana tuh yang waktu dikasih sama Ada, Bang? Ada. Bang Ben, kalau nge-atlas tuh equipnya bisa hancur apa cuma turun doang? Ah, gini dia, kalau abang mau gitu. Kalau abang mau aku contohin ya. Nih, aku atlas nih ya. Kalau dia power, dia bisa turun. Kalau power, dia bisa pecah atau turun. Oke. Oke. Ini power ya, ini model power, kita tes. Oke, ini model power ya. Malah jadi semua tuh. Nah, dia bisa pecah atau turun. Nah, pecah ya. Itu model power. Kalau model power itu dia kayak kita gambling. Gambling, kita all in gitu deh. Ibaratnya itu kita itu gamblingnya all in. Kalau jadi ya jadi, kalau gagal ya turun atau pecah gitu. Itu kalau model power. Sedangkan kalau model safe, ini model safe ya. Ini kita buat model safe. Oke, okay. Ah, dia gagal kan, tapi tidak turun dia. Tidak pecah dan tidak turun. Tidak pecah dan tidak turun. Hanya atlasnya aja yang berkurang. Itu kalau model ship. Dia nggak pecah bang, nggak pecah dan tidak turun. Kita rugi cuman atlasnya aja yang hilang. Makanya aku selalu rekomendasikan kalian, apabila kalian itu mau ngatlas Spartacus Wood, mau ngatlas Del Ambi, mau ngatlas Flourishing Blade, mau ngatlas Feather the Milan, mau ngatlas Hotfire Lapa Kendikin, aku saranin kalian jangan model power, pasti rugi. Jarang banget itu rate-nya untung kalau model power, kecuali hoki banget. Karena dia naik turun, nanti dia naik ke plus 8, turun ke plus 7, turun lagi ke plus 6, naik lagi ke plus 8, turun lagi ke plus 7, naik lagi ke plus 8, turun lagi ke plus 7, naik turun, habis satu slot, jadinya plus 8. Ada kemungkinan itu, gitu. Ada kemungkinannya. Sedangkan kalau abang pakai model shift, dia nggak ada kemungkinan turun ya bang. Dia cuma bisa naik, turun nggak bisa. Kalau pakai abang ngatlas itu pakai model shift, dia nggak bisa turun. Cuma atlasnya aja. Atlasnya kalau gagal, atlasnya aja hilang, nggak masalah, grid kita tetap. Jadi nggak rugi. Sedangkan kalau model power, dia udah atlasnya hilang, grade-nya turun.
atlasnya hilang tuh, gridnya jadi turun juga lagi. Kita rugi dua kali kan, atlasnya hilang, gridnya pun hilang, rugi dua kali. Memang di saat model power, kalau kita itu pakai model power, konsumsi atlas yang kita gunakan memang lebih sedikit. Contohnya, di saat dia pakai model power, atlas yang digunakan itu 394. Sedangkan kalau model ship dia 400. Enggak ya, itu karena pakai atlas kuning sih ya. Dia 500. Di sini dia 300. Dia beda 100. Beda 100 atlas saja enggak masalah ya kan. Beda 100 atlas saja konsumsinya. Dikitlah 100 atlas. Tapi kita lebih aman, enggak bisa turun gridnya. Dia cuma bisa, kalau gagal gridnya tetap, atlasnya aja yang hilang. Makanya dari dulu, dari sebelum negara api menyerang, aku selalu rekomendasikan kalau kalian mau ngatlas, gunakan model ship. Walaupun kalian itu newbie, gak ada berpengalaman dalam mengatlas, pasti gak bakalan rugi seharusnya. Paling jatuh balik modal gitu, gak bakalan rugi. Kalau kalian pakai model ship, karena kalian gak gambling gitu. Cuman cari hoki-hokian aja, antara untung, antara cuan, atau balik modal. Dia gak ada kata amsyong kalau model ship. Dia nggak pakai amsyong, tapi kalau ini dia antara cuan dan amsyong, pilih mana ya nggak? Kalau aku sih pilihnya ini, oke? Bang Eselko, ini susu kental manis enak nggak pakai creamer bang? Jangan pakai susu kental manis, pakai sama-sama susu sih, tapi aku lebih suka pakai creamer. Boleh gabung guild bang? Waduh, guild kami udah sepi sih bang yang di sini. Oke bang Ben, makasih penjelasannya. Soalnya aku pengen naikin cincin whale tapi agak takut pakai atlas. Oh, kalau whale makin enak banget malah. Naikin ini enak banget. Paling gampang ini. 3000 atlas, 4000 atlas sudah boros tuh ke plus 10-nya. Karena dia plus 0-nya pun cuma dibutuhkan sekitar, kalau nggak salah ya, 18 atlas plus 0-nya. Di saat Audi ini hemat ini bang, karena dia equipment level 120, makanya konsumsi atlasnya pun tuh sedikit. Di plus nolnya itu dia sekitar, di saat Audi ya kalau nggak salah itu 16, antara 16 sampai 18 atlas. Sedangkan kalau ini di saat Audi itu sekitar 60, sekitar berapa, sekitar 40 atlas. Beda 3 kali lipat dia, paling 3000 tuh. Abang boros-boros banget pun 4000 atlas aja ini. Pakai aja model ship gini. Jebret, pakai model ship. Tekan-tekan aja udah tekan NAN jadi tuh plus 10. Paling banyak 4000 atlas, Bang. Kalau ini. Ini enggak mahal itu. Bang Ben, kalau plus 9 bisa loncat langsung legend kah? Nggak bisa. Legend itu dia nggak bisa lompat. Misalnya gini kan, plus 10 kan. Kalau dari plus 9, itu mentok melompat. Melompat dia, melompat 5 pun dia tetap plus 10 gitu. Kalau L itu dia nggak bisa lompat. Dia wajib dari plus 10 baru ke L. L itu dia nggak bisa lompat, Bang. Nggak bisa pula aku contohin. Ada bahan nih aku. L itu dia nggak bisa lompat. Dari plus 10 emang dia. Kopi mana kopi? Kopi kita sudah habis yang sisa tadi siang ini. Cukup simpen untuk malam. Nggak mungkin kan satu hari aku buka minum 2 gelas kopi. Jadi tadi aku sisakan setengah sini untuk nanti malam sedikit lagi. Kalau dulu masih kalau
Piwer-piwer Tridenji yang 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, mereka udah tahu tuh. Aku tuh cari gold, nge-build char, itu cuma jualan equipment. Aku tuh nge-build char, beli mercenary. Beli mercenary, nge-build char, beli collect. Itu dari hasil jualan El Del Ambi, El Dynasty Seal, El Sword of Life Song. Jualan-jualan itu dulu aku di server global. Untung itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat untungnya. Di sana Udi itu aja kerjaanku ngatlas-ngatlas, jual-jual-jual ke Sultan. Hasilnya aku buat untuk nge-build char. AOD aja terus mau cari cuan, sekarang udah gak worth it. Harganya udah turun. Kalau mau jual set Apu, di saat harga satu set itu 4 juta. Dulu kan 4 juta harganya satu set. Atlas dulu masih tetap 500 ribu kan satu slot. Tahun lalu pun 500 ribu satu slot Atlas. Harga Apu satu set itu 4 juta. Nah disitu baru cuan kita jualan set Apu. Kalau sekarang set Apu pun 2 juta, 2,2 dipanggil ya kan. Atlasnya satu slot pun 500 gitu ya. Kita kalau hoki pun untungnya tipis gitu. Resikonya terlalu besar. Jadi enggak cuan gitu. Kalau cuannya 100.000, resiko kita rugi 500.000 kan terlalu gede, itu namanya rugi gitu. Kalau resiko kita itu 500.000, kehilangan 500.000, cuannya kita tuh seenggaknya 1.5 juta keuntungan kita. Itu baru bisa di gambling. Kalau cuannya pun cuma 100-200, kalau kita rugi itu 500, itu udah enggak worth it untuk dikerjain. Bang Ben, Bang Mumbai masih turu kan? Enggak ini, Bang Cipo Angus nih. Ada di sini nih. Ada. Abang awak nih, ha nih. Aduh, DC, ntar ya. DC coy, reload lu, reload. DC coy, sabar coy. Ya. Ini. Enggak ngapa-ngapain sih, Bu. Midah-midahan equipment tadi kali ya. Tiba-tiba di sini dia. Mau ambil mana, Bang, di quest guild katanya? Ada yang coba pilihannya apa aja pilihannya? Dia antara ACC sama bahan crab sih. Antara ACC sama bahan crab, nanti aku cek lagi ya. Kalau di LAN itu dia nggak ACC sih. Dia ada itu, defense tak apa gitu. Nanti aku cek dulu, biar kita nggak salah langkah. Coba tanya Bang Mumbai juga, tanya Bang Mumbai coba. Sabar dulu, kalau enggak sabar aja. Item mall recommended buat dibeli apa, Bang? Buat cuan, Bang. Maksudnya cuan gimana? Buat cari gold, skin. Skin Arthur sih. Yang dicari orang tuh skin Arthur. Kalau Abang mainnya di Atletica Racing, skin Arthur paling worth it.
Oke, okay, Apo udah kita bahas tuntas ya tentang equipment Apo, cara tutorial ngatlasnya yang sangat-sangat gampang, tidak perlu cemas, tidak perlu deg-degan, malah seru. Aku seneng banget kalau disuruh ngatlas Apo, seneng banget. Ada beberapa player itu dulu itu aku yang ngatlasin Aponya, aku seneng banget tuh kalau disuruh ngatlas Apo. Kenapa bang seneng? Adrenalinnya tuh bang. Adrenalinnya tuh bedeh GG sih memang. Ngatlas itu sesuatu hal yang menyenangkan itu ngatlas. Vulkanus, ngatlas kalau di AO tuh sangat-sangat menyenangkan. Udah jadi 2 kan jadinya plus 7. Plus 7 nih, tinggal di plus 10-in aja nih. Ini pun plus 7 nih. Nah, ini pun plus 7 nih. Biar enggak kejual kan. Disegel aja deh terus. Ah. Bread tuh plus 7 plus 7. Ah. Nanti aku craft lagi deh. Bang Mumbai job ini ya, job staff. Abang mau nggak ganti? Kalau nanti mau ganti tipe ring, nanti ku kasih hadiah abang. Ini armor plus 10. Kalau abang mau ganti job ring, ku kasih hadiah abang ini. Armor Apo plus 10 sebagai hadiah lebaran. Ini aja pakai bang, keren. Kasih ke Merlin bang ini, keren. Ini untuk kolek juga nih bang, bahan kolek, kolek raideran. Kalau tes armor mana nih kolek raideran ini? Terima bang awak. Tutor ganteng bang, rusak lah kalau tutor ganteng. Mana ada bang Mumbai nih? Asik main apa aja nih dia nih? Asik main apa tuh lagi asik-asik ya? Main apa tuh namanya? Apa namanya? Night Crows. Ayo Atlas, mucus lah, nggak ada aku mucusnya. Gak punya aku mutusnya bang, kalau punya ya aku gas aja sih. 9.000 tadi atlasku, ini tadi 4.000 ya, habis semua udah atlasnya. Ini kalau aku main-mainin sebulan jadi plus 10 juga sih ini semua. Aku ada 7 slot atlas ini, aku simpan untuk nge-craft weapon Apo itu. Aku ada 7 slot, udah aku siapin. Kepake pula nanti. Udah plus 10, udah plus 10, udah plus 10. Ini kok masih banyak juga ini ku nih. Kalau ACC bisa dibuat plus 4 sih. Ya kan? Masih banyak ini ku. Box-boxnya ada lagi enggak ya box ACC-nya? Ini kok di sini ya? Ya ada tadi dari sini.
Udah keren ya, plus 4 ya. Nah ya, +3. Plus 4 dah. 3 plus 3. Ini kok plus 1 ini? Ada nih, tadi mana nih? Masih banyak ya kan, bisa di kerap. Itu dulu baru pompa adrenalin. Apanya nih? Itu dulunya apa Bang Bowi? Itu dulunya apa ini bajingan? Abang Awa yang ganteng. Bang Ben, tukar berlian acung koin yang dibajar masuk koleksi book yang mana aja? Oh, yang ini. Itu loh, yang mana? Ntar ya, sebelum yang lain aku jawab ya. Nih. Ini satu. Nih. Set Valentine nih, white. White Valentine ini satu. Ya. Baru ini dua nih. Azuri Dragon tuh pun ada di sana ini. Ini dua. Oke. Ini tiga ada juga sana. White Valentine. Ya. Baru ini 4. Nih ada di sana. Ini ada di sana ini 5. Ini ada di sana juga 5. Ini juga ada di sana 6. Tapi ini enggak usah ya karena ini enggak ada ini dijual ini. Ini di ikunya enggak ada di item mall-nya Rabbit enggak ada. Jadi ini enggak usah ditukar. Oke. Okay. Ini ada. Ini pun ada. Tapi aku nggak rekomendasikan ini, kenapa? Karena ini dikunya nggak ada di item mall. Jadi abang nggak bisa ngelengkapin collection booknya. Oke, ini aja. Ini butuh 3 doang. Karena ini tradable. Ini tradable. Dia butuh 3 item doang yang nutritnya. Makanya aku nanti besok itu aku ngambil ini. Minggu depan itu aku ambil ini. Aku ini ya ada ini boxnya. Box Black Dragonnya aku ada ini. Box Monnya. Tinggal monnya doang kan, yang nutrit ini 3 item aja. Cuman ini sama kostumnya ini yang nutrit. Nah ini, cuman 3 item. Kalau ini tradable. Ini pun tradable gitu, cuman 3 item aja. 3 item itu udah jadi collection book ini. Oke, setelah itu ini 2. Ini 2 item udah kutukar tadi. Makanya tinggal 20. Tadi kutukar nih, udah kutukar. Jadi collection book yang ini. Kan ini enggak ada. Ini ada. Ini ada juga nih. Nah, ini ada juga di sana. Oke. Okay. Udah habis itu aja sih. Itu doang, Pak. Bang, buat legendnya rare bisa berapa SN habisnya? Tergantung hoki. Satu kali pencet bisa langsung jadi rare. 40 kali pencet belum tentu jadi rare. Tergantung hoki itu. Kalau buat legendary rare itu tergantung hoki. Kemarin ada yang Atlas MK muncul, lupa save mode. 1 juta bang, aku rugi bang. Ganti punya siapa itu dulu ya? Punya bang apa itu dulu tuh? Yang dipakai masnyap kan? Yang dijoki masnyap kalau nggak salah. Punya bang siapa itu? Berteman aku tuh. Punya bang siapa itu? Jing Piogio. Punya Jing Piogio. Bukan punya Bang Giku. Punya Jing Piogio, Bang. Bukan punya Bang Hinagiku. Punya Bang Jing Piogio. Lupa sip, Cuk. Kayak mana? 60.000 atlas, Bang. Bukan 10.000, dong. 60.000. 600.000 atlas. 60 slot. 60.000 atlas yang gue kerjain. 600.000 atlas yang aku kerjain tuh.
60 slot Atlas dari pagi sampai jam 1 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam ngatlas terus, Cuk. 2 hari. Rusak. MK mucus harga 1 juta. Pecah gue buat gara-gara lupa mode sip. Ganti rugi, Cuk. Tapi aku ganti setengah tuh kemarin. Setengah aja kata Bang apa? Kata Bang Jing Piu Giu, kata Bang Adi ya. Beli Adi, kata beli Adi udah setengah aja, Bang katanya. Aku ganti setengah. Rusak. Masih ingat aja Bang ya. Langsung kena stun dia, momentum kena stun aku Bang, terdiam aku Bang. Dari situ kan kalau ada orang yang Bang meleduk tuh Bang katanya. Sering kali tuh. Waktu ngatas kan semenjak itu sering trauma kan aku Bang. 1 juta tuh aku koyak kan, sering trauma. Kadang waktu ngatas, Bang, itu lupa pakai mode sip Bang, mode power Bang. Pecah katanya. Langsung buka inventory mana cek lagi. Jantung kok gini, jahat kali orang ini ya kan. Udah lawak trauma, digangguin, bangsat. Hilang dari mana Bang? Dari polos enggak Bang? MK ini udah jadi plus 9 Bang. MK ini udah jadi plus 9. Nah, enggak pula mucus. Ini dulu kan mahal Bang. Dia plus 10 nya tuh harganya 2 juta setengah sebiji aja. Nah ada plus 9 kemarin, aku disuruh ngatles nih. Nggak ada pula ya, udah kayak gini lah pokoknya ya. Ini udah jadi plus 9. Nah kalau ini tuh, dia nggak bisa di model power Bang. Dia kalau model power, dia nggak turun. Kalau model power, misalnya ini model power kan. Kalau gini plus 9 ini, abisal plus 9 ku atlas. Ya abisal plus 9 ku atlas ini. Kalau gagal, dia kan turun plus 5. Nah kalau MK2 tadi itu plus 9, kalau gagal dia nggak turun ke plus 8, dia gridnya nggak turun, dia langsung pecah Bang. Langsung pecah dia. Nah di pada saat itu adalah weapon tergigi. Itu adalah equipment liga, equipment PPP tergigi di saat itu. Harganya pun mahal banget. Plus 9 itu 1 juta harganya, plus 9-nya. Nah plus 10-nya itu 2 juta setengah, dia makin mahal. Karena ke plus 9 ke plus 10 itu, 2 slot atlas, 3 slot atlas belum tentu jadi plus 10. Dia nge-plus 10 ini susah banget. Nah pada saat itu kan seharusnya ngatlas itu pakai mode sip dia. Kalau mode sip gagal dia nggak pecah, nggak turun nggak pecah. Kalau pakai mode power dia kalau gagal plus 9 langsung pecah dia nggak turun. Nah kan kayak gini lah, gini terus. Itu dari pagi sampai malam Bang aku ngerjainnya. 2 hari. Ada 3 player dulu tuh. Ada Bang Inagiku, Jing Piu Geo, sama satu lagi kopi susu nicknya, kopi susu, satu Inagiku, satu Bang Jing Piu Giu, satu lagi kopi susu. 2 hari aku ngatlasnya karena udah lelah. Rupanya aku ngatlas gitu kan kepencet power, nggak sempet di ini, pecah Bang. Am siong cow, langsung ke stun aku terbodoh gini. Gara-gara Bang Bowie nih ya, diingatkan ya aku bajingan. Tapi nggak apa-apa itu, kita hiburan kita dulu itu kan. Loh kok udah hancurkan? Hiburan kita dulu tuh. Satu live streaming ketawa semua kan. Lagunya pun masih ingat aku, Kiss the Rain. Ting-ning-ning-ning-ning-ning. Permintaan abang tuh kan. Abang yang minta lagunya kan, Kiss the Rain. Nangis Bang, langsung kuputar lagu tuh. Bang Bowie lah langsung request, Bang request lagu Bang, Kiss the Rain gitu. Dulu aku live streamingnya waktu saat itu, aku gak peduli kena AdSense, gak cari AdSense, gak peduli kena copyright. Lagunya itu sesuai request, ada lagu Slang, lagu Ari Lasso. Sambil live streaming, sambil denger radio cu.
Bang Bowie. Bentar. Bentar ya bang, aku temanku kayaknya teman saudara abang deh, aku mau konfirmasi bener atau enggak. Siapa namanya? Abang ada saudara, ada keluarga nggak di daerah aku sini, daerah Kuala? Daerah Kuala sini abang punya saudara nggak? Karena temen, bentar ya. Kalau abang punya saudara, fix dia itu saudara abang gitu. Abang punya saudara nggak daerah sini? Temen ada. Tinggal di Australia juga enggak? Dia sekarang stay di Australia juga enggak? Kalau dia stay, temanku main AO dulu si Randy, bukan? Randy bukan? Oh, bukan ya, berarti bukan. Enggak kata lo, oke, siap-siap. Kirain saudara abang. Penasaran pengen lihat videonya, ada tuh bang. Abang cek aja di YouTube, ada itu video sampai sekarang tuh. Ketawa semua satu YouTube bang, ngelihat itu ku apa, ngelihat equipmentnya pecah, ketawa semua orang ini bang. Sedih kali aku, diketawain aku. Tapi lucu, jadi hiburan. Gara-gara itu ya jadi lucu bang. Tapi trauma aku, jadi trauma. Traumanya tuh cok lama banget. Kadang orang ini jahat kali. Ditakut-takutinnya aku. Bang pecah itu bang, salah klik katanya. Rusak, ini punya siapa ya? Oh ini ya nanti ya. Ini cair juga ya, di plus 10 ya. Cheng Li ya, tadi ya, Cheng Li kan. Jadi plus 10 tadi. Iya enggak? Josh Gandos top Marco top. Jadi plus 10 2 Cheng Li cu. Loh, kok jadi itu? Lah, jadi kebanyakan lah. Salah buka aku. Oh, mak langsung dari super kolak pisang ya. Rusak. Sorry ya. Udah. Dua kali aja aku buka box ya, sorry. Cair, opung kau cair. Opung kau kolak pisang. Hemat inventory ya tadi tuh. GG Bang Ben, thank you Bang Pramanata. Jadi Bang Lep sampai lebaran, jadilah. Masih ada rupanya kolak pisang ada, tapi udah new owner kayaknya, udah new owner. Pindahan dari Atantika Racing.
Anak racing pindah. Anggota Jenil tuh, Bang, bener. Cara naikin 181 ke 190 AOD di mana, Bang Ben? Di Art Gallery, di OT. Art Gallery, OT, atau Hall of Chaos. Art Gallery, OT, atau Hall of Chaos. Kalau abang, misalnya nih, abang gak mampu, kayaknya gak bisa deh aku, Bang. Sini kasih sama Tri Denji, biar ku gas. Butuh dana soalnya mau cari mon ungu. Butuh dana untuk cari mon ungu, sini ku gaskan. Capek kali cari videonya, lagi abang cari ya? Abang lagi cari ya? Videonya judulnya Ngatlas gitu, Ngatlas MK2 gitu. Ngatlas Enhan. Enhan Atlas MK2 Atletica Online Tridenji. Iya ada dua, benar. Cuman menit keberapa kan gitu. Soalnya videonya berapa jam tuh? Durasi 7 jam sama 5 jam katanya. Nah tuh. Berarti 13 jam aku 13 jam mana aku tuh kan ngatlas kan. Pening juga lah nyarinya di menit keberapa. Bang Ben, Spirit Rari Purple ditawar 200M lepas nggak? Takut kemurahan? Murah sih. Kalau segitu murah sih Bang Mortipit. Sayang nggak sih? Soalnya dulu abang belinya itu memang murah, sekitar 50M ya sama aku kan. Tetapi kan dulu rate-nya beda. Rate goldnya dulu kan masih di angka 700-an kan. Sekarang udah 200 kan. Seenggak-enggaknya itu harganya 400-500M seharusnya. Bang Lang Official, depan abang capek kan? Udah sini, tambah-tambah udah laku beli mon ungu. AOD langsung 190 abang. Nggak perlu lama itu. Langsung kepindahan collection book XP gue ke situ ya kan, jebret 60%. Beda bang, itu Stranded Soul, ini yang rare kata abang katanya. Oh sama aja bang, karena satu box tuh yang rare yang biasa sama aja harganya itu. Memang kopiku nih cuy, biosnya GG cuy. Aku kalau minum kopi nih kayaknya badannya sehat terus gitu, kayak semangat, nggak capek gitu. Nggak ada ngantuknya. Tadi malam aku nge-push sampai jam 4 pagi aku tadi malam. Karena aku off setengah 2 kan, jam 4 pagi aku baru tidur. Orang udah sahur, sahur katanya. Sahur, sahur katanya, awak masih nge-push. Masih di pal tajer aku. Seneng aku banyak yang nonton, masih solid kita ya. Oke, di sini aku bilang lagi buat sahabat-sahabatku semuanya di komunitas Atletica Online Rebi Indonesia, Atletica Online Global maupun Atletica Online semuanya yang ada di dunia ini. Ini kan bulan baik ya, bulan suci, bulan puasa ya kan. Udahlah, yang lalu biar berlalu. Kita buka lebaran baru ya kan. Mari kita bermaaf-maafan. Di sini kalau aku ada salah aku juga minta maaf ya kan. Kita buat suasana lebih menyenangkan, bermain AO. Kita buat AO-nya itu menjadi komunitasnya pun enak ya kan. Jadi mainnya happy ya enggak? Karena kita itu game kita ini bukan game besar gitu. Game kita ini game nostalgia. Memang hanya orang-orang yang bernostalgia yang main ini. Jadi nggak banyak yang main. Oke? Kedepannya kita makin solid aja ya kan? Nggak usah drama-drama lagi ya kan? Capek energi ya kan? Apalagi mancing mania mantap tuh. Mancing mania mantap! Udah ya? Udah jam 12 lewat 8. Tadi pagi aku... Tadi siang aku lewat 4 jam. Ini udah 3 jam, mau 4 jam, berarti 8 jam juga aku live streaming satu hari ini. Besok aku pagi nggak live streaming, siang nggak live streaming, karena aku besok setiap hari Rabu aku tuh nganter ibuku kontrol ke rumah sakit. Mungkin
malam baru aku bisa live streaming AU ya. Besok malam berarti aku live streaming AU, karena pagi aku bakalan pergi. Siang tuh jam 11 biasanya pergi. Oke, okay? Yo yo, what's up, what's up, what's up, what's up yo. Halo Tantian, seperti ini adalah akhir live streaming kita malam hari ini. Semoga live streaming dapat menghibur kalian semua, dapat menginspirasi kalian semua dalam bermain Atletica Online Rebi Indonesia. Terima kasih aku ucapin buat sultan-sultanku, sahabatku yang selalu support aku dengan cara donasi. Donasi abang membuat aku semakin semangat live streaming setiap harinya. Aku doakan sehat selalu bang, murah rezeki dan semakin sukses. Buat kalian semua, sahabatku, viewerku dan subscriberku yang selalu setia nemenin aku dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih bang, sehat selalu, murah rezeki dan semakin sukses juga buat kalian semua. Ingat selalu pesan Triden G, jangan pernah semangat dan tetap putus asa. Peace from Triden G, hasta la pista. Bye bye y'all, dadah. Oke, Oma dapat Bang Bowie ya. Rusak Bang Bowie, rusak. Dadah.